Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh warga Malaysia. Terima kasih kerana sudi menonton channel ini. Channel ini menyampaikan info-info hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum saya mula menyampaikan berita-berita terkini, mohon bantu tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Jangan lupa juga aktifkan lonceng agar anda tidak ketinggalan berita-berita hangat terkini. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, bakal tunai umrah kali kedua Dayan Tresha mohon doa. Pelakon dan penyanyi Dayan Tresha bakal menunaikan umrah buat kali kedua pada minggu hadapan bersama ibunya Samsia Muhammad Nur serta memohon peminat mendoakan agar dia beroleh umrah yang makrul. Dayan turut meminta doa orang ramai mendoakan agar dirinya menjadi lebih baik berbanding dihukum kerana kekal dengan penampilan sama walaupun selepas menunaikan umrah. Saya rasa peminat faham walaupun ada segelintir yang mempersoalkan kenapa sudah pergi umrah tetapi masih tidak tutup aurat dan sebagainya. Macam saya katakan tadi, perkongsian yang dibuat adalah secara luaran sahaja kalaulah masyarakat tahu perasaan kita dan bagaimana seseorang berusaha untuk berubah, pasti mereka tidak akan mempertikaikan perkara tersebut. Saya cuma minta masyarakat dan peminat terus mendoakan saya untuk menjadi lebih baik dan dari semua segi, kerana saya paling penting ialah hati dan jiwa perlu sentiasa bersih, katanya. Dalam pada itu, Dayan berkata dia mahu menunaikan umrah di bulan Ramadan kerana ganjaran berganda di bulan mulia ini serta rasa rindu mendalam pada Baitullah. Saya memang tengah merancang, insya Allah kalau ada rezeki akan bertolak pada minggu kedua umat Islam berpuasa. Menunaikan umrah pada Ramadan bagi saya sangat istimewa, kerana dalam bulan yang suci ini apa sahaja amalan kita akan mendapat ganjaran pahala berganda daripada Allah SWT, katanya. Sekian info hari ini, terima kasih.